Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Serda Masdi belajar menjahit bersama masyarakat Desa Sihom, 2 Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Aktivitas warga di Desa Sasaran sangat menyita perhatian prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Kali ini, anggota Satgas TMMD membantu dan belajar menjahit bersama, tampak sangat dan antusias dalam belajar menjahit. Nurlia mengucapkan, untuk belajar tidak harus tua muda atau laki-laki perempuan. Semua berhak dan wajib belajar di setiap kesempatan. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang bergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 yang melakukan giat di desanya. Kira-kira 2 jam. Ini usaha sendiri Bu atau kemana Bu? Enggak, usaha sendiri di rumah. Mudah-mudahan setelah sudah jalan ini lancar, biar bisa saya membuka usaha di atas sana. Tim Liputan Cahaya TV.